Sulit kami orang pribumi Papua Pegunungan. Kita bilang offline bukan berarti kami ketinggalan. Jangan bilang kami orang pribumi ketinggalan, tidak tahu teknologi. Bukan, yang melakukan pembunuhan terhadap orang pribumi Papua Pegunungan siapa? Batalkan semua ini. Stop! Bicara baik. Libatkan tim independen untuk mengawal semua yang ada pencakar dari 8 kabupaten ini. Yang mutes bukan orang Jawa sana, orang Kalimantan sana bukan. Yang mutes kami orang pribumi. Saya kasih tahu. Yang mutes adalah kita ini. Dan kondisi kami seperti apa kalian tahu atau tidak? Gubernur sudah pasang jaringan di 8 kabupaten, baik atau tidak? Kamu buka secara online untuk siapa? Siapa yang tes? Siapa yang kalian mau terima di sini? Kosongkan ruangan sekarang. Hadirkan gubernur, hadirkan kepala BKD, kita bicara baik-baik. Jangan semena-mena. Mentang-mentang sudah di kepala dinas. Mentang-mentang sudah di gubernur, jangan semena-mena di sini. Kita manusia ini sama. Hanya saja kalian pejabat, kita ini rakyat. Dia belum kepala dinas itu. Saya minta waktu, sudah pikirnya sumpah. Sudah kita mau nangang, sudah.